Halo, balik lagi di channel Gemar Berkebun. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti channel saya ya. Banyakkan sih channel ini isinya tentang marmut peliharaan saya. Ini sedang kita kasih rumput buat sarapan pagi. Nah, sekarang kita mau lihat perkembangan dari baby marmut saya yang kemarin sempat digigit tikus. Nah, itu tuh dia tuh. Nih. Terlihat sudah lincah. Sudah seperti semula ya, sudah makan, sudah lincah lagi dan lukanya kayaknya sudah rapet, sudah sembuh. Tuh ini kembarannya yang lahir dari si indukan pertama saya. Itu yang pertama lahir 2. Lahir yang kedua ini ada 3 baby. Nah, sehat-sehat semua ya teman-teman. Ini saya kasih rumput. Semoga yang kembar 3 ini perempuan semua juga ya. Kemarin yang pertama ini dia si Sisi, saya sebut dengan nama-nama ini Sisi. Dua-duanya betina, Sisi Sasa betina dan sedang hamil, tuh hamil besar. Nah, sekarang kita mau tangkap baby marmutnya ya, untuk melihat perkembangan lukanya yang digigit tikus. Yuk ikuti yuk. Nah, ini dia baby marmut saya ya teman-teman. Ceritanya itu pagi-pagi waktu sedang liburan, tuh si abang pengen minta mengelus-elus si baby marmut, pengen minta ditangkepin buat disayang-sayang ya, dielus-elus ya. Itu kesenangannya anak saya si abang. Dan terus ada adik-adiknya juga yang ikut elus-elus bareng gitu di pangku, dipegang karena lucu gemes, jadi adik-adiknya ini histeris. Dan terus tiba-tiba si baby marmut ini lompat teman-teman, lompat dan lari ke bawah lemari. Tuh lama kami tunggu nggak keluar-keluar juga ya, sudah dipancing dengan wortel, dengan sayuran, nggak keluar. Kami sabar nunggu agak lama gitu, ada 20 menitan, kok tiba-tiba kedengeran suara kayak si baby ini diserang ya. Ternyata memang benar dia diserang sama tikus, dan akhirnya kita bongkar lemari dan kita paksa dia untuk kita ambil. Ternyata benar dia digigit sama tikus. Kasihan ya. Terus ini dia penampakannya. Nih ya. Nah, ini tuh udah kering. Udah kering. Tuh ini udah seminggu ya. Anak marmut udah sembuh deh. Nih, ini udah seminggu kurang lebih. Iya bener deh. Iya bener. Makan tikus, dicakar tikus, digigit tikus. Udah 5 hari ya teman-teman ini kurang lebih. Kemarin hari Sabtu. Iya deh, dijemur aja ya. Kemarin Sabtu, ini hari Rabu. Itu sudah rapet dia. Sudah rapet. Sudah sembuh, sudah lincah lagi. Ada kupu-kupu. Ada kupu-kupu kecil. Kupu-kupu itu enggak main deh. Suka? Malah. Dia mau pijit lagi. Mau pijitin lagi. Ya teman-teman, udah sembuh. Di sini ada putih-putihnya. Putih-putihnya. Ada topinya, ada matanya. Nah, ada matanya. Iya. Wah.
kering deh pokoknya. Dan cemerlang nanti di teman-teman kita pergi. Nih kawan-kawan, kita balikin lagi ya baby marmutnya ke kandang bersama indukannya. Tuh sekarang saya sedang kasih pisang. Mereka senang banget ya sama pisang. Tuh salah satu makanan favoritnya selain jagung, wortel, kol. Tuh pisang juga jadi kegemaran dari marmut-marmut saya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Tuh, terima kasih ya.